Harmonisasi dan ketimpangan dari setiap gerakan dan pertandingan gendang melalui lantunan syair-syair yang ditampilkan sejumlah ibu-ibu dari grup Lipsi. Roda Tojani ini serasa memberikan hiburan dan makna tersendiri pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah yang berlangsung di masjid menurut Imam Jawa Tengah Sambi. Melalui pemandang syair-syair Lipsi ini pun sekaligus sebagai syiar dan sarana kesempatan di tengah aktivitas dan kesibukan mengurus kehidupan rumah tangga sejak dibentuk beberapa tahun lalu, puluhan ibu-ibu ini secara rutin tetap menutup hidung dengan membentuk grup Lipsi dengan melakukan latihan 2 kali dalam seminggu. Mereka pun akhirnya mampu mengumandangkan sholawat atas kebesaran dan kemuliaan Nabi besar Muhammad SAW. Lantunan sholawat ini pula menjadi kebanggaan dan motivasi bagi para jamaah setempat agar semangat mengaji, tolabul ilmi atau mencari ilmu